adalah tinggi dengan cerah dijatuhkan dari surga oleh para dewa. Lalu Allah mengambilku untuk menghiasi lembah-lembahnya. Aku adalah Mukiana Mukiraja, bebas dari membuka kulit di badan untuk menghiasi tanahnya. Wah, ternyata Uki pandai juga berpuisi. Dengarkan ya, di kedalaman jiwaku ada lagu tanpa kata, suatu lagu yang hidup dalam benih hatiku. Dia tak mau meleleh dengan cinta di atas pertama, hanya mengalir namun tidak dibibitku. Wow, very nice. Kalau di banget waktu aku memandang ke dalam mata batinku, kulihat bayang-bayangnya. Waktu aku menyentuh ujung-ujung jemariku, aku merasakan getarnya. Air mataku membutakannya ketika Embutra mengungkapkan rahasianya. Sudah. Kita di sini ditugaskan bukan untuk berpuisi, kan? Astagfirullah, sampai lupa kalau malam ini perayaan lembah Islam. Tuh, para penghuni Miftah Besar sudah berkumpul. Ayo kita mulai. Siap, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dalam perayaan Tahun Baru Islam 1434 Hijriah di Madrasah Diniyah Miftahul Ihsan. Kupandangi langit penuh kegelapan, kutatap rembulan di balik awan, dan kulihat bintang gemintang mulai bermunculan menghiasi cakrawala malam. Kurasakan desir angin kesejukan, kunikmati hangat hati penuh kedamaian, dan kutemukan pesona keindahan menyelimuti gemerlap malam. Kuasamu Tuhan menyertai setiap inti kehidupan. Salatu wassalamu tetap abadi kusenandungkan, menghiasi lubuk hati untuk sang manusia pilihan, bergema di setiap ruang kehidupan dan mengalir di celah persendian. Pertolonganmu ya Habibullah, kudanda di hari pembalasan. Ku nanti di masa tak ada lagi waktu, dan ku tunggu di hari sinanya tali penyelamat kecuali sana agungmu. Syafaatmu ya Rasul, jalan menuju ke abadian. Hadirin yang berbahagia, demi tersingkatnya waktu, kami bacakan susunan acara perayaan malam tahun baru Islam 1434 Hijriah ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawatil Quran diterjemah. Tiga, selawat berpuisi. Empat, sambutan-sambutan. Lima, istirahat. Enam, muidatul hasanah. Tujuh, doa. 8. Pemetasan drama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, di mana hal ini akan dibuka oleh Kyai Syamsuddin selaku pengasuh Yayasan Al-Ahsin. Pada yang dipersilakan.